panas banget loh. Panas banget loh. Kok gitu ceritanya? Ayo, ayo. Sayonara. Sayonara. Baru juga ayo, ayo tapi ngeblok itu kayak Mbak. Hah, pijetin kaki gue lagi. Pijetin kaki gue. Pegel nih gue. Ngeblok lagi. Aduh. Aduh. Tunggu aja ya pembalasan gue ya. Tunggu. Nih. Bukan saya, Mbak. Saya itu marah kalau Anda berurusan sama saya secara langsung. Selama ini Anda berurusan sama mantan suami Anda, saya tidak pernah mau ikut campur. Sebab apa? Dendam kalian berdua itu tak usai, apalagi kau. Kau tak suka lihat mantan suami kau bahagia. Kenapa? Lak-lakan kau nih ya, macam dajjal, tau gak? Yang kalau ngeliat orang lebih dari lu tuh lu gak ikhlas. Gimana? Fakta lagi, kalau memang anak kamu juga sayang, kalau memang kesel sama bokapnya, sama ayahnya, harusnya ngebloknya dari semalam. Orang anaknya semalam komunikasi dengan baik, mencari cake yang kita kasih kok. Gitu loh. Janganlah, Mbak. Aku tuh keselnya gini loh. Anak tuh gak tahu apa-apa ya. Yang kayak jangan diperalat, iya. Jangan cari hubungan sama anak-anak. Antar anak kau apalagi yang perempuan tuh butuh ayahnya loh. Ingat loh, gitu loh. Kan kamu tuh gak tahu agama, makanya sembarangan aja fitnah-fitnah orang, adu domba orang, gak bahagia ngeliat orang bahagia. Itulah karena kau cetek, bukan aku mabok agama. Kalau lu tahu, lu punya Tuhan, punya Allah gitu. Harusnya paham lah hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Gak usah memperalat anak sedemikian rupa kau doktrin biar anak kau benci sama ayahnya. Ingat, anak kau nanti butuh ayahnya, ngerti? Kan, ada laporan ujaran kebencian. Dan ini sekalian ya, kalau aku ngeretek tuh gak bakalan selesai dalam satu hari, Mbak. Ya, karena Anda membangunkan repetan saya. tahan apa saja. Apa? Iya, dimaafin. Kecuali ini orang, Mas. Gak aku maafin. Gimana? Jadi mungkin ya sayang-sayangnya Tante Kamel, kalian lihat story Tante Kamel pasti ya bundelnya kamu itu pasti kayak drama menangisi dirinya. Itulah perempuan tuh penuh dengan cerita kesedihan, mencari simpati, playing victim gitu loh. Karena ya pastinya di mana-mana seorang ibu memang harus kita hormatin. Harus sampai kapanpun, mau sejelek apapun, harus, wajib banget. Tapi tidak, jangan ngejolimin orang. Nanti kena batunya. Gitu. Kalau udah kena batunya, nah baru nanti anak-anak pada sadar. Oh, ternyata yang benar ayah ya. Oh, ternyata bunda begini ya, gitu loh. Tapi tenang, apapun yang terjadi, kita berdua selalu welcome sama anak-anak. Karena anak-anak enggak salah sih. Ya, apapun yang terjadi. Artinya begini. Selama ini kan gue diem. Emang kamu diem selama ini, makanya diinjak-injak. Iya kan. Nah kalau dia bersuara, apalagi gue bersuara. Aduh, saya tuh paling gak bisa nanti. Kemarin ya saya cuman menghormati dan menghargai ibu mertua saya untuk suruh diam. Kasih tahu dia. Jadi bukan saya itu takut sama Anda, karena Anda bukan level saya ya. Kalau Anda mau bersaing sama saya, nanti ada yang capek. Ya, gak nyampe-nyampe soalnya. Lu mau kemana kek, mau gaya kayak apa kek, itu terserah Anda. Dan jangan rasa Anda ini seolah-olah saingan saya. Aduh, jauh sayang. Main kamu kan sebatas patal Senayan. Terus ya, ini anak-anak katanya lu sesayang tuh sama anak-anak. Tapi anak-anak diikutin kakak bapaknya. Biar apa? Biar berasa single lo. Hah? Biar kalau lu ke laki-laki bisa nipu kalau lu single, ha? Terus kalau misalkan lu lagi mau ngedate, anak lu ditaruh di kamar pembantu. Enggak apa-apa. Ini ini bela saya semua nih. Lagi isi angin. Enggak ada urusan sama bacot gue, anjir. Nih, orang SPBU sel ini bela saya semua. Nanti. Siapa sih? Jenderal siapa sih? Bisikin gue, Ki. Jenderal itu tuh ketipu sama lu. Ketipu. Tahu nggak Esti, kamu ngelawan saya dan laki-laki saya sudah panas dan menceritakan semuanya dan saya cukup ketawa loh, nggak belum aku share semuanya loh. Aku diam, aku tak bersuara.
karena saya tahu Anda siapa. Kalau minumnya cuma sebatas Amer di Senayan, jangan bersuara, Mbak. Ya? Letokan Amer. Oh, letokan. Mbak, siapa? Jenderal mana yang pungut Anda? Jenderal mana? Kasihan tuh jenderal, kayaknya ketipu sama Anda. Hah? Mending jenderal itu sama Bunda Carla aja. Jelas. Daripada sama Anda. Mama kandung tapi berasa mama tiri. Siapa yang nyembunyiin anak di kamar mandi demi laki? Kamar mandi. Kamar pembantu. Kamar pembantu demi laki. Kak Seto. Mbak, saya memang kayak kan aku content creator, jadi ya udahlah saya ceritain ke seluruh dunia maya ini. Sebab saya diblok. Dan saya mau sekali tinggal belok kiri, ini rumah Mbak loh, ya kan? Yang di semak-semak itu. Tetapi nih, dia aja nih masih sabar. Gue bingung deh, apa yang gak sabarin? Hah? Saya gak takut, cuman saya ngormatin laki saya. Kalau saya kan hormat sama laki, walaupun saya begini, ya kan? Saya masih ngikutin laki saya. Apa omongan dia, ya udah gue ikutin. Sebenarnya emang gatel kaki gue nih, walaupun capek minta dipijetin. Gue kesana, nanya Mbak secara langsung, terus saya minta dipijetin. Aku bingung sama kamu, kok kamu percaya sih dia mau bonding sama aku? Sosokan lagi ngisep sisa yang sisaan ludahnya dia najis, kata gue. Dia maksa gue, ini sisa-sisa. Oh gak, gue tekong. Soalnya dia vibes-nya itu kayak iri dengki dan dia penuh dengan jebakan gitu loh. Ini gue ya terus terang aja, saat itu gue seuzonnya banyak gitu. Gak apa-apa lah, dosa gue seuzonnya malu ini. Sumpah deh, gue takut. Takutnya dia wanita-wanita aura-aura goib soalnya kan. Tahu kan maksud gue? Paham kan? Maham kan? Oh, tenang. Jadi gue tekotek gitu kan. Tiba-tiba abis ngisep sisanya desa, jadi lu berubah gitu. Tahu kan maksud gue? Tahu kan? Soalnya aura-aura dia tuh goib. Masuk rumahnya aja tuh goib banget, sumpah. Oh, jadi itu yang kamu ngerasa Kang Boba masih ngejar-ngejar Anda. Yang karena kamu masih dijemput masa-masa masih apa sih? Baru-baru cerai dalam 1 tahun itu. Itu pun laki saya membaik-baiki Anda biar bertemu sama anak. Ya, bukan mau rujuk sama Anda. Mana ada orang ngecerein terus minta rujuknya kali, ngejilat ludah sendiri. Dan saya cukup tertawa ternyata Anda dijemputnya di mana. Hah? Apa perlu saya kasih tahu ke Anda sendiri? Hei Mbak, saya udah tahu. Diam, jangan bersuara. Tahan nafas kamu sampai habis. Kenapa? Kalau masih ada nafas, kau malu Mbak. Malu. Ini saya sebagai perempuan yang malu Mbak. Anda dijemput sama mantan suami Anda itu di mana? Minta dijemputnya di tempat kerja gimana? Hah? Pekan baru PP ngapain? PP. Iya Mbak. Gini ceritanya kan. Ya emang mantan suami gue nih sepolos itu. Mantan suami gue belum juga nikah jadi mantan suami. Coya. Jadi Kang Boba itu sepolos itu dia. Mantan suami dia nih Kang Boba kan. Ceritalah dengan senang hati mendapatkan saya lagi dekat sama saya dulu ya kan DM. Saya baca kok Mbak gitu loh. Hah? Terus tahu-tahu temennya dia, bencong-bencongannya dia memfitnah saya, memberitahukan Kang Boba kalau saya ini Aninya Roma Irama kali. Ah Mbak, jangan ngomong diri sendiri deh Mbak. Malu Mbak, ngapain kebalik papan? Kebalik papan bukan Mbak. Salah lagi gue. Ya ini mantan suami Anda ya, karena kali Anda masih statusnya masih istri, ngapain ke Pekanbaru PP? Hah? Pulang ya. Suami nungguin, malu. Ngatain, kenapa sayang? Benar, tahan. Oh ya, udah terserah kau itu. Ngatain orang lain belok, astagfirullah. Aduh Mbak, kau ini fitnah diri sendiri. Fitnah sendiri, ngomongin diri sendiri, tapi ngefitnah orang. Ada yang percaya? Kita percaya. Biar Anda senang aja. Padahal kita gak percaya. Cukup aja. Gak percaya. Tahu? Yang namanya Ibu Sally Rizky, dia menangis karena omongan kau. Tapi apakah Ibu Sally Rizky tersayang tercinta hits, terhits di Batam dan sekitarnya itu percaya? Gimana?